Latihan terjun penyegaran 450 prajurit Yoni Fara Rider 501 Bajrayuda di Blitar. Ratusan prajurit TNI dari Batalion Infanteri Fara Rider 501 Bajrayuda Madiun melaksanakan latihan terjun penyegaran di Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu 10 Mei 2023. Latihan terjun tersebut melibatkan sebanyak 450 prajurit yang diangkut dengan pesawat Hercules dari Lanut Iswayudi Madiun. Latihan tersebut bertujuan sebagai upaya penyegaran dan menjaga kemampuan prajurit serta pematangan strategi tempur agar para personil TNI dalam kondisi siap sedia bila ada misi khusus. Latihan terjun payung itu menyedot perhatian masyarakat jadi hiburan gratis warga untuk menyaksikan prajurit TNI melakukan pendaratan di daerahnya. Yang lebih membanggakan lagi adalah, Komandan Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda Madiun, Letkol Infanteri Arif Widianto pun ikut terjun bersama prajuritnya. Letkol Arif merupakan putra asli daerah Blitar dan bangga bisa terjun bersama prajuritnya di tanah kelahirannya. Salam hormat untuk seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Blitar. Dari kami, seluruh prajurit Yonif Parader 501 Bajrayuda Madiun. Saya dan Yonif Parader 501 Bajrayuda, Letkol Infanteri Arif Widianto, putra daerah asli Dusun Dandong, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Hormat kami, cakra! Gelap,